sebenarnya saya ni bermula sebagai seorang anak keluarga. Saya dah tahu macam mana susah orang tua saya bekerja. Bila saya masuk ke Felda Transport, perbandanan angkut Felda masa tu, saya rasa saya boleh mengubah nasib saya dengan membantu keluarga saya masa tu. Yang saya ingat sampai sekarang ni, bila kemalangan tu berlaku depan mata saya, mengendarai motosikal bersama pembonceng kanak-kanak dilanggar oleh sebuah lori juga resimen masa tu. Sepanjang 5 tahun ni saya ingat rakan setugas yang memandu lori ni ada 4-5 orang juga yang dah meninggal. Mereka ni lah yang banyak bagi dorongan sebab dia orang yang terdulu daripada saya kan. Kenapa dia orang boleh 30 tahun? Saya 47. Kenapa 60-65 pun dia orang masih boleh drive, boleh memandu? Malulah saya 47. Saya dah condemn diri saya. Saya ada prinsip saya sendiri. Kalau tak ada disiplin diri bekerja, saya rasa saya tak sampai sekarang 25 tahun. Jadi saya tak ambil kisah pun apa orang cakap. Yang penting, diri masih sama dengan saya.